إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله إلى يوم الدين فيا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Maha Pengampun, Maha Penerima Tobat, Maha Mengetahui hambanya yang bertaubat dan muhasabah diri. Yang Maha keras siksaannya. Hanya kepada Allah kita bergantung harapan. Hanya kepada Allah kita mengibarkan pertolongannya. Hanya kepadanya kita mengadu. Hanya kepadanya kita bertaubat. Hanya kepadanya kita mengharap keselamatan dari perihnya azab dunia dan pedihnya siksa akhirat. Hanya kepadanya tujuan seluruh ibadah. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya kepada Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mari kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir kita, panutan kita, pembaca kesempurnaan syariat Islam. Kepadanya kita bertauladan, kepadanya kita mencontoh segala tata cara peribadatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in dan seluruh umat yang teguh dan istiqomah meniti jalan yang telah digariskannya. Kami wasiatkan kepada diri kami juga, kepada jamaah sekalian, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertaubat kepadanya, selalu mengingat-ingat bahwa alam dunia ini hanyalah sementara dan kekekalan ada di alam akhirat. Saudaraku jamaah solat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap kita pernah pasti melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ibarat sedang berada di depan layar televisi, kemanapun arah kita menghadap, di hadapan kita terhampar tayangan perbuatan manusia. Selain mereka yang melakukan ketaatan dan kebaikan, tak sedikit pula kita saksikan praktik perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Sungguh celaka bagi kita yang tahu diri sedang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, bahkan melakukan perbuatan haram tersebut sementara dalam kondisi sadar bahwa itu adalah perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap hamba-hambanya untuk selalu bertakwa. Agar apa? Agar ia selalu mawas diri untuk melakukan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian melakukan muhasabah diri, merenungi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan manusia tanpa ada tujuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan kembali kepada kami?" Quran surat Al-Mu'minun. Saudaraku, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Muhasabah diri adalah upaya seorang untuk menyelidiki di akhir hari, malam yaitu sebelum tidur, segala perbuatan yang telah ia lakoni pada hari tersebut. Jika ia mendapati ada perbuatan baik yang ia lakukan, ia membiarkannya berlalu dalam keikhlasan. Jika ia dapati ada perbuatan dosa dan maksiat yang ia lakukan, ia segera introspeksi diri dan bertekad untuk tidak mengulanginya di kemudian hari. Pengertian muhasabah diri tersebut cukup gamblang untuk menjelaskan kepada kita bahwa muhasabah diri adalah unsur yang sangat penting untuk dilakukan seorang muslim setiap hari. Muhasabah diri memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan seorang muslim, di mana ia akan selalu mengevaluasi diri dengan tujuan hari esok lebih baik daripada hari ini. Namun sayang, banyak sekali di antara kita atau bahkan termasuk kita yang mengabaikan aktivitas penting ini sebelum mereka memejamkan mata di malam hari. Ini tentu menjadi catatan penting bagi para orang tua, mulai sekarang harus melatih diri dan membimbing anak-anaknya untuk melakukan muhasabah diri tiap sebelum tidur malam hari. Saudaraku jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan arti penting muhasabah diri. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang yang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok yaitu akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Hasyr. Dengan sangat jelas, ayat di atas menjadi dalil perintah untuk muhasabah diri setelah perintah untuk bertakwa, dan diakhiri dengan perintah untuk bertakwa kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itu adalah orang-orang fasik." Ayat tersebut adalah sindiran keras bagi orang beriman yang mengabaikan perintah untuk muhasabah diri, di mana Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang yang melupakan perintah ini dengan orang yang fasik yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, tidak sama penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Quran Surat Al-Hasyr. Saudaraku jamaah salat Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ada kisah menarik yang disebutkan dalam hadis tentang muhasabah diri. Ketika itu salah seorang juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hanzalah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar. Sesampainya di rumah beliau, Hanzalah berkata, "Ya Rasulullah, Hanzalah telah menjadi munafik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa maksudmu Hanzalah?" Lalu Hanzalah menjelaskan, "Ya Rasulullah, ketika saya berada di sisi engkau, kemudian engkau menerangkan kepada saya tentang siksa neraka dan nikmat surga, seolah-olah saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Akan tetapi, ketika saya telah keluar dari sisi engkau, maka saya pun berlaku kasar kepada istri dan anak-anak saya, serta sering melakukan perbuatan yang tidak berguna. Jadi saya sering lengah." Mendengar pernyataan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menasihati, "Demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh jika kamu senantiasa melakukan apa yang kamu lakukan ketika kamu berada di sisiku dan ketika kamu berzikir, niscaya para malaikat akan menjabat tanganmu dalam setiap langkah dan perjalananmu. Tetapi tentunya yang demikian itu dilakukan sedikit demi sedikit, dari waktu ke waktu, secara berkala dan tidak spontanitas." Beliau pun mengulang itu sebanyak 3 kali. Saudaraku, jamaah salat Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, karena begitu pentingnya aktivitas tiap akhir malam ini, banyak sekali para ulama mulai dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama setelahnya yang mengucapkan kata-kata muhasabah diri sebagai nasihat bagi kaum muslimin. Bahkan mengingatnya betapa pentingnya muhasabah diri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Hisablah dirimu semua sebelum nanti kalian dihisab, dan timbanglah diri kamu semua
sebelum nanti ditimbang, karena nanti hisabmu akan lebih mudah jika engkau evaluasi dirimu sekarang, dan hiaslah dirimu untuk pertemuan besar, yaitu hari kiamat, di hari yang ditampakkan semua dari kamu dan tidak ada yang disembunyikan. Saudaraku, jamaah sholat Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara muhasabah diri? Para ulama menjelaskan muhasabah diri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, muhasabah sebelum amal. Muhasabah sebelum amal dilakukan dengan menyelidiki terlebih dahulu apakah ia mampu untuk melaksanakannya atau tidak. Kemudian melihat apakah amalan tersebut membawa manfaat dunia akhirat atau tidak. Lalu memeriksa niat apakah amalan itu akan dilakukan secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dilakukan demi manusia. Yang kedua, muhasabah setelah amal terbagi menjadi tiga bentuk. Bentuk pertama yaitu muhasabah terhadap amalan yang tertinggal dan amalan yang belum sempurna. Muhasabah ini dilakukan dengan memeriksa setiap amalan yang telah dilakukan dari sisi niatnya sudah ikhlas lillahi ta'ala atau belum. Kemudian dari segi caranya sudah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW atau belum. Kemudian dari segi pelaksanaannya, apakah amalan tersebut terlaksana atau lupa dilaksanakan pada hari tersebut. Kemudian bentuk kedua, muhasabah diri terhadap amalan yang lebih baik ditinggalkan daripada dilaksanakan. Contoh muhasabah diri dalam bentuk ini adalah memeriksa apakah ada amalan yang seharusnya tidak dilakukan tapi justru malah dilakukan pada hari itu. Mengingat jika amalan tersebut dilakukan akan membuka pintu dosa dan kemaksiatan, serta muhasabah diri terhadap perbuatan subhat-subhat. Lalu bentuk ketiga yaitu muhasabah diri terhadap amalan-amalan mubah, yaitu yang dibolehkan. Melakukan muhasabah diri terhadap amalan-amalan mubah, memeriksa kembali tujuan melakukan amalan tersebut. Untuk apa? Demi apa? Manfaatnya apa? Sisi negatifnya apa? Saudaraku, jamaah sholat Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat terbesar yang dapat kita raih dari muhasabah diri adalah terjadinya peningkatan terhadap kualitas hidup kita. Bagi kita yang merasa kehidupannya begitu-begitu saja, mari kita segera latihan membiasakan diri dengan muhasabah. Bagi kita yang merasa semakin hari diri kita semakin buruk, maka mari segera bermuhasabah apa yang salah dengan aktivitas kita sehari-hari. Dengan muhasabah diri, kita akan menemukan perbuatan-perbuatan yang berakibat buruk di dunia dan akhirat yang kita lakukan pada hari itu, sehingga kita dapat menyadari keberadaannya untuk kemudian segera bertaubat dengan taubat nasuha. Saudaraku, jamaah sholat Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian khutbah pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mudahkan kita dapat upaya memperbaiki diri melalui muhasabah diri setiap hari, sehingga tercipta pribadi yang beriman, taat, dan berkualitas dalam urusan dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani akum fihi zikri minal ayati wa zikril hakim fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim.